Indonesia selama ini telah dikenal dengan bentang alam dan berbagai pemandangan yang begitu indah. Pada beberapa daerah juga terdapat benteng dan istana yang telah lama dibangun dan kini telah berubah fungsi menjadi objek wisata. Tapi tahukah Anda bahwa salah satu peninggalan tersebut merupakan benteng terbesar di dunia? Benteng itu berada di sebuah pulau di sebelah timur Indonesia, yaitu Pulau Buton. Benteng Buton ini merupakan benteng terbesar di dunia dan tercatat di Guinness Book of Records pada tahun 2006. Benteng ini memiliki luas sebesar 23.375 hektar di kota Baobab. Benteng ini memiliki bentuk yang cukup unik dan terbuat dari campuran bahan batu kapur, batu kali, dan pasir. Tembok luar benteng ini memiliki tinggi 2,7 meter. Istana Buton memiliki 12 pintu gerbang dengan perlindungan Maryam di tiap gerbangnya. Menurut masyarakat lokal, jumlah 12 gerbang ini merupakan jumlah lubang yang berada di tubuh manusia. Benteng ini dibangun oleh Sultan Buton ketiga yang bernama Lasangai di abad ke-16. Pada mulanya benteng ini hanya dibangun dari tumpukan batu di sekeliling kompleks istana untuk membatasinya dengan wilayah pemukiman rakyat. Kemudian pada masa pemerintahan-pemerintahan selanjutnya oleh Sultan Buton keempat, tembok ini mulai dibuat permanen dan menjadikannya benar-benar menjadi benteng yang kokoh. Dalam benteng ini juga terdapat bagian-bagian benteng kecil yang memiliki fungsi berbeda-beda. Terdapat benteng Sorawolio yang merupakan tempat persembunyian untuk keluarga Sultan jika terdapat keadaan darurat. Juga terdapat benteng Kato Bengke yang merupakan tempat untuk mengeksekusi musuh. Di bagian tengah benteng Buton ini terdapat masjid yang memiliki tiang bendera dengan tinggi 33 meter. Tiang bendera ini telah bertahan di situ selama 400 tahun, sama dengan usia kerajaan Buton. Tembok batu yang kokoh dan luas ini telah melindungi tiang itu bersama dengan kerajaan Buton hingga tetap eksis saat ini.